kabar Jogja? Apa kabar Jogja? Selamat pagi semuanya. Ternyata hari makin gelap. Hari makin gelap. Tapi alhamdulillah reda ya hujannya. Dan saya yakin kita kedepannya akan bersenang-senang. Ada festival juga nanti main ya. Tepuk tangan dong. Pokoknya terima kasih kepada seluruh umat manusia yang ada di Yogyakarta. Dari mana-mana ya. Dari Makassar, mana Makassar? Cirebon dong, mana dong? Raja Ekek. Tapi kawan-kawan, sebelum kita mulai lagi, gimana kalau kita sejenak kita berdoa untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Cianjur yang sedang tertimpa bencana. Kita luangkan waktu sejenak buat berdoa, semoga mereka diberikan kemudahan, dikuatkan punggungnya, dan dikembalikan kondisi sediakala penuh kesenangan seperti kita malam ini. Sejenak ya, berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita lanjutkan. Ada request lomba apa? Aduh, lomba kampus berat banget. Wei, ini Jogja, men. Mahardian budak baheula, Pak. Kalau bahasa Jawanya budak baheula apa? Tahu enggak? Iya. Budak baheula apa bahasa Jawanya? Kudu bisa, Mang. Angel. Iya. Anak Honda. Oke. Hah? Honda. Apa? Iya. Ini lagu lama kami. Cerita tentang ayah Honda. Thank you.
sungguh ketika dapat kesempatan main di Yogya, ketemu kalian semua. Betul. Mendadak si ayah bikin lagu baru. Dan alhamdulillah tidak ada anak kecil ya. Oh ya. Kenapa emang? Ya lagu barusan buat anak kecil kan. Oh iya. Ini masih di bawah umur ini. Iya. Umurnya 42 maksudnya tahun. Anak kecil lu segede kieu tak kolot tapi segede kieu. Eh, ngerti enggak? Pak jangan pakai bahasa Sunda. Oh iya iya. Bahasa Indonesia. Jadi kieu. Kabar ya? Oh, sama aja. Jangan. Mata-mata ST12 silakan pulang. Itu karena kawan. Berikutnya adalah apa? Ojo di gugu, ojo di cokot, badinge. Orang iso. Orang iso. Wis lagu panas dalam ae. Jadi lagu apa? Aku sudah enggak apa lagu udah panas dalam karena fokus hafal Al-Qur'an jadi. Harusnya bilang amin gitu. Amin. Malah tepuk tangan. Malah tepuk tangan. Benar-benar anak-anak durjan. Jadi lagu berikutnya apa? Saya bikin lagu untuk Jogja. Judulnya Kembali Jogja. Boleh cerita enggak? Cerita enggak boleh? Ya udah enggak jadi. Langsung. Jadi dulu saya sebelum di ITB, saya daftar ke ini tempat ISI Jogja. Diterima. Beberapa bulan sempat masuk kelas, ternyata ada ujian ITB. Saya ikut. Saya tinggalkan Jogja kan? Saya ikut. Kalau enggak lulus berarti bisa kembali. Ternyata lulus di ITB. Nah, saya enggak kembali. Jika Jogja adalah perempuan, pasti sakit hati. Ini pasti ngomong gini. Sialan kamu. Sudah saya terima kau pergi, gitu ya. Jadi ketika saya kembali, hari ini adalah khusus untuk Jogja. Judulnya Kembali Jogja. Bahasa Jawanya enggak tahu. Oh,
Yeah.
ternyata Jogja juga hafal jumlah wanita. Ya, mending mudahan ya bisi lagu lainnya nggak pada hafal. Oh iya, udah nih. Ya. Udah percuma. Tapi mereka ini pasti belum lulus kuliah. Hah? Pasti belum lulus. Siapa yang IP-nya 1? Siapa yang hampir DO? Siapa yang sering dipanggil PR3? Paling duluan masuk surganya saya kamu. Iya, tapi deh.
Masih 600 lagu lagi. Capek ya? Ya. Ini tentang kawan saya yang waria. Lagu dari Malaysia. Judulnya Cinta-Cintaku. Pesan Fir'aun. Apa katanya? Katanya, jangan ingat-ingat pesanku. Laki-laki kemana-mana selalu naik burung. Mencari sarang untuk menyimpan dua telurnya.
Bahasa Spanyolnya aku tidak tahu. Jadi oleh karena itu, Yeah!
Mas Yani. Siap Yani. Ke panggung, kami turun. Berbeda agama. Aduhai.